Bila bertalu rentak di kalbu, hasrat yang tersirat semakin kuburu. Bila bergema. Okay, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya rasa amat berbesar hati, bersyukur berada di sini pada hari ini. Berada sampai juga dekat HQ hari ini. Okay, pertama sekali saya nak ucapkan beribuan berjuta-juta terima kasih kepada Abang Rizal yang telah membawa kita ke sini. Nak cerita sikitlah. Abang Rizal datang dari KL ke Kota Baru, ke Kelantan semata-mata nak jumpa saya, nak perkenalkan bisnes ni. Itulah Abang Rizal drive malam sampai pagi, pagi tu jumpa saya. Sebenarnya pagi tu saya dah nak cancel tau jumpa Abang Rizal. Malas ni apa benda, aku bisa ke apa dah pula ni kan. Tak tahu kan, pasal mengolah je ni. Sebelum ni pun macam-macam orang approach sampai tahap saya macam tak ada apa-apa dah. Kita berada di fasa naik turun dan sebenarnya tengah berada di fasa down. Fasa turun, penatnya buat bisnes, macam-macam bisnes, 10 tahun dah online. Sampai tak ada apa-apa dah, hampir kena scam pun ada. Hari tu bila mengenalkan Abang Rizal drive dari KL sampai Kelantan pagi semata-mata nak jumpa saya, okay. Saya hormat Abang Rizal pergi jumpa. Lepas tu, okay, tengok produk, dengar market plan. Oh, senangnya. Terus excited sangat tau. Excited tu, okay. Itulah nak ceritanya, tak sia-sia lah Abang Rizal pergi jumpa saya. Lepas tu, Abang Rizal datang jumpa 18 hari bulan 2. Saya sign up 21 hari Jumaat. Itulah, lepas tu, sampai sekarang ni lah. Kan kalau kira baru berapa hari, Alhamdulillah dah pada macam tak sangka lah diberi peluang seperti ini. Di saat saya pun tengah mencari sesuatu yang baru, rasa macam nak benda baru tau. Tak nak benda yang macam banyak sangat, ada kosmetik pun macam apa sahaja. Ini macam benda baru, okay. Macam kita pun dah excited tengok dengan produk. Sama juga macam Abang Rizal cakap tadi, saya first tengok produk. Produk tu kalau boleh memang orang Kelantan cakap apa, boleh tengok produk tu. Kita meletakkan diri kita sebagai customer. Macam mana kalau macam kita pun tengok produk, macam mana kita nak convince orang? Macam mana kita nak cerita dekat orang ni macam kita tengok produk, kita pun dah wow kan. Lepas tu, yang kedua apa, company, lepas tu marketing plan. Saya pun memang akan tengok legal pun, saya tengok okay company establish. Lepas tu marketing plan, okay senang. Bagi saya memang senang sebab dah buat banyak macam-macam. Memang senang lah, InsyaAllah senang sebab saya dah buat binary sebelum ni. Yang lagi susah tau, syarat nak dapat pairing kena buka satu lagi account. Ni terus dapat pairing, Allah senangnya. Allah senangnya. InsyaAllah saya mungkin masih terlalu awal nak kata success story, belum pun, baru berapa hari kan. InsyaAllah kita bersama-sama. Terima kasihlah kepada Encik Fitri, kepada Puan Syafinas yang apa sama-sama apa, Puan Hidayah sama-sama support kita orang. Itulah insyaAllah kita berapa ingat Kau boleh lah. Sebelum ni macam tak ada nak dream big tu, rasa macam tak ada. Okay, ni macam nampak nampak cahaya. Okay, terima kasih.